Saya bagi poin saya dalam 3 minit. Tapi saya masih merekodkan inilah cara yang memang tidak adil pada semua. Satu, usul ini ada berkaitan satu perkara yang berlaku di Filipina, di negara lain. Bagi saya, menteri yang bawa usul dan ini tak faham skop apa ni penghinaan parlimen. Kalau kita nak faham apa skop penghinaan parlimen, kita baca apa ni Erskine May chapter 8 contempt adalah berkaitan dengan perjalanan parlimen. It must happen and in with the conduct of proceedings in parliament. It must be dengan izin, it must be concerned with tindakan laku ahli parlimen ataupun orang awam yang mengganggu prosedur di parlimen. Itulah dia. Jadi apabila kita nampak fakta yang disebut di sini, tak ada kena mengena. Kalau kita mula, Tuan Speaker, kalau kita mula dengan presiden ini, whatever conduct dengan izin of any of you, dan semua di sana pun terlibat, sana, you buat sesuatu di luar, itu boleh dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan. Saya mahu ingatkan sekarang, this is the precedent we are setting today dengan izin. Jangan buat itu. Menteri, saya ingatkan, saya ini katakan you adalah you caught in a compromising situation di luar, tak tahu apa jadi. Itu boleh jadi rujuk, bahan rujukan di sini. Apa-apa tingkah di luar, tingkah laku, whatever conduct di luar. Jadi Dato' Speaker, saya minta Menteri faham dengan lebih mendalam apa skop ini, ya, apa yang presiden yang kita buat pada hari ini. We are setting a terrible precedent dengan izin. Ya. Sekejap. Ya, sila. Ya, sila pandan. Ringkas, ya. Bersetujukah Subang, ya, dengan pendirian Subang bahawa tentang ini satu presiden yang buruk? Bersetujukah Subang bahawa sebenarnya seperti yang disebut oleh Tanjung Karang, kemudian disahkan oleh Baling, bahawa ini tidak ada kena-mengena dengan sentimen rakyat Sabah ataupun patriotism? Ini sebenarnya hanyalah satu isu politik yang dibawa oleh UMNO untuk mengelak daripada kontroversi Perdana Menteri dengan skandal-skandal beliau. Setujukah Subang? Tengok. Subang, siapa Subang yang main politik sekarang? Subang. Dah, pandai nak masuk udara. Subang sikit. Pandai dah elok, diam tadi. Pandai nak cik gaduh baling pula. Baling. Tak payah, pandai. Baling, baling. Okay. Pandai nak kaki mama, politik yang baling sebenarnya. Tuan Speaker, baling ni buang masa, Tuan Speaker. Saya tak bagi baling. Tuan Speaker. Saya tidak bagi baling. Tuan Speaker, baling keluar. Ya, buka katil dulu, ya, buka katil. Tuan Speaker, boleh saya masuk sikit? Sikit. Ya, Mohd Subang tak banyak masa, ya, Mohd. 20 saat. Ya, sini dia. Saya nak minta yang Mohd Subang. Saya setuju dengan pandangan menyatakan bahawa ini create satu bad precedent dengan izin. Isu gambar. Bila gambar lepas pantai dikeluarkan, terus diviralkan di dalam media sosial, gambar Perdana Menteri yang berpapakan dengan Kiram, Sultan Kiram dalam Perhimpunan Agung UMNO berlaku di sini. Kenapa yang berpapakan tidak dirujuk kepada jawatankuasa ini? Ini berlaku di sini. Apa pandangan Bapak Subang? Ini bukan politik. Betul ada gambar. Terima kasih. Saya minta yang disebut oleh Kelang dan Pandan dan Bukit Katil dimasuk dalam ucapan saya. Saya setuju dengan mereka. Tuan Speaker, inilah kedudukan sekarang. Kita pada hari ini kita buat satu rujukan, kita buat usul untuk rujuk seorang ahli yang berhormat kepada jawatankuasa hak dan kebebasan untuk satu yang berlaku di luar dan yang tidak kena mengena dengan perjalanan parlimen. Saya minta sekali lagi fikir mendalam apa yang kita buat hari ini, skop yang kita buka hari ini. Jadi dengan ini, apa-apa personal conduct secara peribadi ke mana, kapasiti ke, rasmi ke, apa-apa sekarang akan jadi boleh menjadi bahan rujukan kepada dalam parlimen. Yeah, gulung, ini memang tidak salah, melanggar amalan parlimen yang kita mengikuti sistem parlimen. Satu lagi, poin yang kedua, fakta telah disebut dengan jelas oleh Lembah Pantai. Dengan jelas, bukan saja di Dewan ini, sudah disebut beberapa kali di ruang awam. Tidak ada seorang pun yang dapat menafikan, mencabar kesahihan fakta-fakta yang disebut itu. Jadi itu apa isu lagi? Nobody can challenge those facts. Nobody has denied those facts dengan izin. Jadi apa lagi nak usul di sini? Jadi usul ini, Dato' Speaker, adalah hanya satu penganiayaan, satu kegangguan. It's just a harassment dengan izin of Lembah Pantai.
Apa tujuannya? Memang tujuan berniat jahat. Apabila sekarang kita dengar pengesahan daripada Ya Mamat, cukuplah Ya Mamat. Daripada Tanjung Karang, daripada Baling, kita dengar apa mereka, yes, apa kemarahan dia ialah tentang sebab ada plakat bebas Anwar. Tidak kena-mengena dengan isu Sabah. Okay. Itu yang telah disahkan di sini. Sila duduk Ya Mamat, cukup masa cukup. Jadi saya rumuskan. Saya kata usul ini tidak patut diteruskan sebab fakta telah disebut, fakta tidak dicabar, tidak boleh dinafikan dan tak ada asas lagi untuk usul ini. Tak ada apa nak siasat. Mungkin menteri akan jawab lepas ini, oh apa takut pergi ke siasat sana. Tidak ada apa-apa yang untuk siasat. Sebab he's already said without challenge. Siapa yang boleh cabar fakta itu, tak ada. Sila dulu Yang Mohd. Jadi saya minta membantah usul ini. Ya, putatan ada 3 minit.